Hasil pertandingan Leicester versus Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris pekan 36 Liga Inggris, Selasa, 16 Mei 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Leicester versus Liverpool yang berlangsung di King Power Stadium berakhir dengan skor 0-3. Curtis Jones berhasil mencetak brace melalui golnya pada menit 33 dan 36. Serta gol tunggal Liverpool lainnya dicetak Trent Alexander-Arnold pada menit ke-71. Atas kemenangan tersebut membuat Liverpool berhasil meraih 7 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Kini tim besutan Jurgen Klopp itu menduduki peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi 65 poin. Liverpool hanya berjarak 1 poin dengan Manchester United maupun Newcastle United yang berada di peringkat keempat dan ketiga. Liverpool mengawali laga babak pertama dengan langsung melancarkan serangan ke pertahanan Leicester. Sementara tim tuan rumah sesekali melakukan serangan balik saat Liverpool kehilangan bola. Leicester mendapat peluang pertamanya pada menit ke-12. James Maddison menyodorkan bola kepada Jamie Vardy di kotak penalti. Tapi Vardy gagal menaklukkan Alisson. Pada pertandingan babak pertama ini, Liverpool memang sangat mendominasi permainan. Namun tim besutan Jurgen Klopp itu nampak masih kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Liverpool akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-33 melalui sepakan Curtis Jones. Berawal dari aksi Mohamed Salah mengangkat bola dari sisi kanan dan dituntaskan oleh Curtis Jones yang ada di tiang jauh. 3 menit berselang, Curtis Jones kembali mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil mencetak gol kedua untuk Liverpool. Usai menerima bola dari Salah, Jones kemudian melepaskan tembakan untuk menaklukkan Daniel Iversen. Liverpool nyaris menambah gol lagi pada menit ke-38, Liverpool menyerang dengan cepat. Namun sayang sepakan Gakpo itu mampu ditepis kiper Leicester, Iversen. Hingga turun minum tak ada gol tambahan yang tercipta. Babak pertama ditutup dengan skor, Leicester 0-2 Liverpool. Berlangsung di babak kedua, Leicester langsung menginisiasi serangan demi mengejar ketertinggalan. Tak tinggal diam, Liverpool langsung menerapkan pressing ketat. Sehingga Maddison CS itu kebingungan membuat pola serangan. Liverpool justru berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 berkat gol Trent Alexander-Arnold pada menit ke-71. Berawal dari situasi tendangan bebas, aksi tipuan Mohamed Salah yang mengirim umpan ke Arnold berhasil diselesaikan dengan sangat apik. Pada menit ke-78 Mohamed Salah memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Posisinya yang sudah berhadapan 1-1 dengan Iversen itu gagal dikonversi menjadi gol. Tendangan Salah justru melebar ke samping kanan gawang Iversen. Hingga akhir babak kedua tak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil akhir, Leicester 0-3 Liverpool. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!